Halo Lur, ketemu lagi bersama Pak Dekato. Dalam video kali ini Pak Dekato lagi mau sarapan nasi bungkus dari pasar seke tumpang pijok. Nah, terus karo bakmi bungkus ini. Bakmi bungkus terus rasa kesuen. Ayo dan dicicipi oleh-oleh tuku nang pasar mau. Nah, ini sego pecel tumpang. Nang bubuk iki biasane nang nggone lengganane nggo pinggir bejuan blok gurai lor. Nah, iki bungkus ya toh. Terus bakmi, telur, terus pecel, harus ke anu tumpang. Ini biasanya harganya wolong ewu sampai 10 ewu. Oke, sayur dan disikat rasa kesuen. Nah, ini 2 ewu. Karena ini agak pedes, rasanya kemriek. Enak. Pol. Dua dari si bungko ya dah. Terus bakmi setelah bertumpangnya sulet dari sini, enak banget. Mantap. Kebulan ini ki aja kita siji ngono ning marke. Puluhan terakhir. Puluhan terakhirnya. Ini putih. Aduh,
mie putih ini ada ini proses masak di mie nya itu direndam dulu terus itu di dang tanah terus dikasih daun sesi dan irisan bawang goreng kalau sesuai. Telur papat baru ndak petak bungkus awalnya rosone rosone tapi lu apa tuh benak banget makan itu tidak support nganggur makanan ini benar sehat. Ya, 8 lombok, cocok ya, cocok banget. Lombok yang cek lombok, mantep. Biasanya yang ini sih kangen sih, orang berantuan-berantuan gitu kangen karo mie ini sih, biasanya mie brodel. Mie brodel sih biasanya orang untuk berantuan itu kangen. Kira lupa 5 6 6 bungkus itu iki berarti ini esok-esok kita makan mie brodong ini mantep banget apa mana karo gorengan tempe tempe goreng terus kopi, wah mantep banget 8 bungkus ini ya. Mie brodol apa ini rada bila-bila kira kurang seger. Mantap. Nah. Belum bungkus mie brodol.